Assalamualaikum. Bersama saya ada sedang menyaksikan Amir Hasan Channel. Alright. So hari ini hari kedua. Hari kedua cabaran dan 7 hari. Buat grab. So hari kedua ni masih lagi bersemangat ni. So harapan hari ini kita boleh dapat lebih sikit daripada semalam. Vivo handphone okey, tapi bateri semua dah charge, GoPro pun dah charge. So kita tak ada masalah. Berharap cuaca hari ini tak hujan. So kejap lagi saya nak start on. Jam pun hampir pukul 3.30 dah ni. Sampai dekat checkpoint saya tu, saya akan on kat situ. Dan kita tengoklah first order apa yang masuk hari ni. Alright. So first order dah masuk dari 3.30 tadi on. Kan dah 3.39, 9 minit 9 minit menunggu order dah first masuk dekat McDonald's Park City. Betul-betul dekat pinpoint tempat saya dulu duduk menunggu. So dia punya fare RM5. Jom jalan. Okay, jadi oh. Yo. Alright, on the way ke rumah customer. Dekat je, tak sampai 2 kilo ke. Tak sampai 1 kilo ataupun 1 kilo lebih sikit je lah. RM5 dia punya fare, okey lah. Hantar pun dekat. So, ni first time aku vlogging atas motor ni. Tahulah macam mana reaksi kan. Agak gagap jugalah. Semalam pun aku tengok balik shooting video aku tu, aku cakap, oh lomak, apa yang dia cakap ni, berbelit-belit kan. So hari ni cuaca mendung, saya minta tak hujan lah. Tapi kalau tengok gaya tu macam nak hujan. Minta maaf kalau suara tak berapa nak jelas eh. Belum ada bajet lagi nak beli mic adapter, nak pasang mic. So saya mungkin kurangkan bercakap sikit lah. Takut suara tak dengar, dia macam cakap seorang-seorang pula kan. Okay, customer pun tadi pesan, katanya jumpa dekat blok B, dia tunggu dekat lobby. Okay lah, senang lah sikit. Bawang, bawang caki. Hello. Ah, dah sampai eh? Dah sampai dah. So, saya tunggu dekat, okay, okay. Dekat blok B ni eh. Blok B eh? Okay, dekat, dia dekat Vim 3 kan? Ah, betul. Okay, alright. Okay, siap. Sama. Okay. Go customer. Aku confirm betul kat sini. So, kita hantar sini lah. Right, settle order nombor 1. Sekarang mengalir ke McDonald's Kepong pula. Untuk nombor 2. Ah, ni yang best. Yang best kat Grab ni. Order dia tak berhenti-henti. Dia sentiasa ada masuk. So kita tak ada masa untuk dah duduk tunggu. Sentiasa job masuk je yeah, kan. Jadi tak penat. Ini ada roadblock lah. So tak tahulah macam mana. Kita minta tak ada apa-apa lah. Sebab kamera ni kan aku jadi isu pula. Setelah ambil produk dekat McDonald's Kepong, sekarang on the way ke rumah customer. So hari ni di second order aku ni agak mengecewakan sikit lah. Sebabnya
order dia banyak, bag kecil, cukup untuk letak produk burger-burger fries sahaja. Air tak boleh masuk. So ni bagi saya adalah satu kelemahan lah untuk pakai bag kecil ni. Agak susah agak kan. Nasib baik ni pun saya bawa 3 je, kalau ada boleh nampak dalam bakul ni. Ada 3 je. So aku rasa tak berapa nak efficient sangat lah pakai bag ni. Kalau untuk order yang bawa air 2-3, dia boleh, saya rasa boleh kalau nak order air tu banyak. Tapi tak boleh lebih daripada separuh lah makanan. So separuh bag letak makanan, separuh letak air. Macam tu order tu banyak tak apa. Masalahnya makanan tu terlalu banyak sangat, dah penuh dalam bag. Jangan ada apa-apa masalah lain ni, jangan tumpah lagi lah. Itu je sebenarnya. Nak cerita je panjang-panjang. Risau lah yang tumpah. Sebabnya kalau ada setengah customer tu, kalau dia memahami tak apa. Kalau dia kalau kata salah, dia kata tak boleh, tak boleh, air tak boleh tumpah sikit. Kita sebagai rider di jam, macam mana nak buat? Kita sendiri pun dah habis ikhtiar dah tak nak bagi tumpah. Okay, so dekat simpang sini rumah dia, rumah nombor 7, jalan nombor 2, betul. Hello. Oh, banyak order ah. Tamat saya punya bag. Next order bang. Hantut Krispy Kreme Sepak City. Hantarnya ke Damansara Perdana tu. Perdana eksklusif kondominium. Fasha. Number of item 6. Alamak, banyak juga ni. Okay lah, jalan. So kat mana benda ala Krispy Kreme ni? Kreme, kreme, kreme. Maksudnya kat sebelah sana ni. Apa? Betul. Dah sampai ke? Ah, betul. Dah siap dah? Sedap ni, coklat-coklat donat-donat ni. Siapa yang pernah makan ni, tinggalkan komen kat bawah bagi tahu sedap tak sedap. Kan? Tak pernah try ya. Ini ya pula. Okay, so tak ada kena sign apa-apa eh? Okay, terima kasih. Alamak, sempoi lah brother tu. Crispy Gamer dia sepak city. Tak baik sempoi, belanja. Terima kasih belanja donat eh. So kita jamu selera dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia rasa peanut butter. Ada gula icing sikit. Tengok gula tengah. Sedap. Alright, selesai mengunyah. Sambung kita punya delivery. Nak kena hantar ke Damansara Perdana? Perdana eksklusif kondominium. Inilah pengalaman indah buat kerja rider ni. So hari ni benda first yang seronok dah berlaku. Dapat makan donut free. So sangat bersyukur alhamdulillah. Sedap juga, memang sedap. Tak tahulah kalau rasa coklat dia semua macam mana kan. Boleh try lah lain kali. So tengok lepas ni dapat apa pula kan. Dapat makan apa pula free. Maybe dapat tips. So agak-agak lepas ni order ambil kat mana. Sampai tengok-tengok dia pula kan. Order apa yang dapat, kat mana nak kena collect dan hantar ke mana. Agak-agak hari ni paling jauh ke mana kita nak pergi. Risau hujan je kat luar.
Tadi dah sidai dekat setengah jam. Yang tengok berapa lama pula nak sidai kat sini. Jom boleh tengok. Ada dua order Texas Chicken. Texas Chicken hantar pergi ke Seri Damansara dua-dua. Oh, cantik. Terus balik rumah. Balik kawasan rumah, bukan balik rumah terus. Alright. Satu lagi satu sancung apa benda lah nama air. So sekarang kita nak mengala pergi ke Seri Damansara. Tak hujan lah. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni harap-harap dapat cecah lah 10 order. Kalau boleh lebih. Saya target lebih daripada RM50 lah sehari ni. 60 ke 70 pun okey kak. So kat luar dah hujan lebat, paksa redah juga lah. Ok lah, nanti saya sambung rumah customer. Ok guys, sekarang dah menunjukkan pukul 6.55. So ada lagi biasa sejam lagi. Sejam pun tak habis sejam lah. Biasanya last order mungkin 7.30, 7.40 lah tu dah tak boleh order. So, kalau sejam lagi saya baca lebih kurang busuk-busuk dia lagi mungkin boleh kau dapat. Sekarang mengala ke McDonald's. Mengala ke McDonald's Ramapuri. Hantar ke Kepong eh. Nah, so saya boleh cakap apa yang saya boleh cakap sekarang ni. Kalau hujan, biasalah adatlah menjadi seorang rider. Haa, kena jemur panas, kena sidai order, kena gedar hujan. Bangau tak ada order tu. Okay, biasa adat sebagai seorang rider lah. Tapi so far, alhamdulillah, dah 2 hari saya buat grab ni, belum lagi ada masalah apa, tak kata tak ada order. Bangau lama sampai sejam. Okay lah, go back lah. Tapi apa-apa pun stay tune lah sampai ke penghujung rancangan. Rancangan eh. Tunggu sampai hujung minggu sampai hari Ahad. Hari Ahad nanti kita akan ulas habis-habis lah. Kita akan kupas semua benda. Kita akan buat review lah. Dekat berbaloi tak berbaloi internet ni guys. So guys, mana-mana yang belum subscribe lagi boleh subscribe sekarang eh. Tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe, tekan butang like. Dan tolong share video ni mungkin mungkin sedikit sebanyak boleh memberi info, memberi info kepada orang-orang di luar saya yang mana yang tak tahu macam mana cara-cara kerja yang keren ni. Ambil audio macam mana, hantar macam mana, semua proses, macam mana boleh bagi tahu kepada orang.
Mula channel saya ni, tengok saya buat dua hari kedua ni, berapalah agak-agak saya punya income ni. Kalau sampai aku boleh teka, cuba teka. Mana tahu dekat ada tempat punya. Tujuh tujuh satu. Panda, panda. Lapan empat sembilan. Tujuh, bang. Oh, yo, bang. Okey, bang. Marah, marah. Hello, hello. Semua busy eh. Awak tengok jap ni yang tadi kat abang yang tu, yang pakai jaket merah. Entah, saya punya boleh buat 771 eh. Saya punya nama bang. RM58.10, 9 job. 9 job hari ni eh, RM58.10. Okeylah, not bad lah. Okeylah. RM58.10, 9 job, start pukul 3:30. Sekarang dah pukul 7:30. 4 jam, 9 job, RM58.10. Okeylah. So apa saya boleh cakap, sebab kalau tadi tak sidai, tak menunggu order lama, saya rasa boleh dapat lagi dalam satu tunggu order. Secara logik je lah. Sebabnya sidai pun dekat setengah jam. Kat Mamburi tadi pun 20 minit sidai. Jadi je dah sejam. Sejam tu kawan-kawan order. Tapi apa-apa pun hari ni punya income lebih daripada semalam. Alhamdulillah lebih baik daripada semalam. So kita sama untuk esok lah. Hari ketiga pula, kita tengok macam mana. Raya saya dulu, dua hari ni pun saya rasa macam penat nak rakam. Nah, kalau untuk ambil order tu tak saya penat sangat. Nak setting 20, time bila nak shoot video, time bila nak tutup semua. Saya kerja sikit lah. Tapi yang asalkan dapat memberi info, dapat memberi manfaat kepada viewer-viewer kat luar, okey lah. Problem lah. Saya harap dengan video-video ni dapat sikit sebanyak memberi info untuk viewer di luar sana, yang mana yang dah bersedia nak mohon atau dah memang nak mohon. Okey lah. Rasa sampai di sini saja vlog saya. InsyaAllah kita akan bertemu kembali di episod yang akan datang. Alright. Assalamualaikum.